Iya, yang kemarin, yang ini. Selamat datang di Sunrise Cafe. Oh, iya Mbak. Ada apa aja? Menunya ada paket barbeque 1, 3-5 orang. Iya. Paket barbeque 2, 5-8 orang. Paket barbeque 3, 8-12 orang. Ada juga paket barbeque request. Gimana, Man? Ya, mending pesen yang 3-5 orang aja. Biar kita enak semua gitu. Kenyang. Ya udah Mbak. 3-5 orang aja yang barbeque. Ah iya boleh. Ditunggu ya, Mas. Iya. Mau pesan apa, Mas? Pesan yang gambar aja deh. Karena yang manis, berada di mbaknya. Seaja, Masnya. Gombal. Isinya ada warna-warin. Aku tunggu sini ya. Ya, aku udah selesai kok. Beres-beres dulu. Ih, cepetan. Siapa, Bos? Tunggu ya. Siap. Sini aja ya, kita mau periksa dulu pasiennya. Yang kuat ya, Bill. Sadar dong. Sadar dong, Bill. Semoga Abil gak kenapa-napa ya, Kak. Doain yang terbaik aja ya, Pril. Mbak. Oh iya dong. Mbak, keluarganya Mas Abil? Iya dok. Saya akan menyampaikan kondisi Mas Abil saat ini. Setelah hasil labnya tadi keluar, ternyata Mas Abil mengalami cancer stadium 4. Gak usah sedih, aku aja yang cancer kuat kok, selama kamu yang nemenin. Tetap aja, kamu harus rutin minum obat ya. Iya, asal kamu yang suapin, aku pasti sehat lagi. Iya. Nah, gitu dong, senyum.
Iya, Kak. Real, maaf banget ya, Kakak ganggu. Bisa ke rumah gak? Abil gak mau minum obat lagi. Oh iya, iya. April kesana, Kak. Lama-lama lu bisa dipecat loh. Ya gimana lagi. Ya gue pergi ya. Ayo dong Bil, jangan bikin situasi makin ruwet. Kalau kamu gak nurut sama kakak, terus gimana? Aku bosan kak. Lagian kita udah tahu kan ujungnya kemana. Umur itu gak ada yang tahu Bil. Ah udahlah, bosan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sini masuk. Iya kak. Nih April, Abil gak mau minum obat lagi. Ya udah kak, mana obatnya? Sama April aja. Itu di sana. Kakak ambil minum dulu ya. Iya kak. Kamu kenapa sih? Kamu bolos kerja lagi? Enggak kok. Tadi ada acara di kafenya, jadi diliburin. Jadi aku ada waktu sama kamu. Minum obat dulu yuk. Ah, kamu sama aja kayak kakak aku. Gak apa-apa lah, sama-sama sayang ke kamu ini. Eh iya, aku bawa stik ayam peril kesukaan kamu loh. Aku suapin ya. Aku bukain ya. Makasih ya. Iya, tapi udah ini, minum obat ya. Gak usah pakai saus ya. Iya, karena aku lagi sakit. Sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap. Abil udah tidur? Iya kak. Makasih ya April, kamu selalu ada buat Abil. Gak apa-apa kak, lagian Abil juga selalu ada saat aku susah dulu. Aku pamit ya kak. Iya, makasih ya sekali lagi. Hati-hati jalannya. Ya udah, aku pergi ya kak. Menari koleksi suasana asyik, perasaan-perasaan yang baik, cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Kalau aku meninggal nanti, aku pengen deh jadi bintang di atas sana. Kok ngomonginnya meninggal-meninggal gitu sih? Ya kan kalau, jadi aku bisa liatin kamu terus dari atas. Kalau gitu, aku menjadi bulan aja ah, biar lebih besar dari kamu. Ntar aku tabrak. Kok kerasan sih? Biarin. Deh, gitu deh. Eh, April, sini deh. Eh, bos, tumpen ada di sini jam segini. Langsung ke intinya aja ya. Saya lihat akhir-akhir ini kamu sering pulang duluan. Kamu ada masalah? Pacar saya sakit, Pak.
Jadi saya banyak bantu ngurusin. Ya seharusnya kamu harus lebih profesional. Kamu mau ngurusin kerjaan apa pacar kamu? Ya bos, saya gak akan ulangi lagi. Ini peringatan terakhir ya, Pril. Masih banyak yang ingin kerja di sini dan gantiin kamu. Ayo lanjutkan pekerjaanmu. Pril, gue cuma mau bilang, kalau lu terus ngurusin Abil, fix lu bakal dipecat. Makasih sahabatku, tapi sekarang Abil lagi benar-benar butuh gue. Ya kan Dita yang lain dulu. Siapa, Ra? Abil kan udah gak punya siapa-siapa lagi selain kakaknya. Kakaknya juga kerja buat tebus obat Abil. Bukannya lu juga beliin obat buat dia? Iya, makanya gue butuh kerjaan ini. Untung ada sahabat secantik kamu yang selalu baik ngertiin aku. Di. Ya udah sana, pulang istirahat. Udah, gue duluan ya. Bye. Udah malam, Bil. Mungkin April gak akan kesini. Lagian kasihan kan? Dia capek abis kerja. Iya, Kak. Tolong bawa aku masuk ke dalam, Kak. April. Abil udah bangun kan, Kak? Udah tuh, cemberut terus di ruang tamu. Ya udah aku masuk ya, Kak. Ya. Gimana keadaannya sekarang? Ngapain kamu kesini? Kok kamu gitu sih ngomongnya? Ya aku mau nemenin kamu. Beberapa hari kamu gak kesini? Aku baik-baik aja kok. Jangan gitu dong. Kamu juga harus ngertiin aku. Ngertiin apa? Main sama teman-teman kamu. Udahlah, aku gak mau berantem. Nih, minum obatnya. Gak usah. Kamu tahu nggak aku kerja seharian, aku cari sampingan sana sini buat tebus obat kamu. Kamu sekarang tiba-tiba mikir yang aneh-aneh. Kamu mikir nggak sih? Aku cuma butuh kamu doang. Ya tapi kamu juga harus sembuh. Sembuh apa? Aku tetap mati kok. Minimal hargain orang-orang yang sayang sama kamu. Aku sama Karisa berjuang demi kesembuhan kamu, Bil. Udahlah, kamu pulang. Aku mau istirahat. Bisa-bisanya ya, orang yang mau mati seangku ini. Sekarang yang bisa Mbak dan keluarga lakukan adalah menjaga jiwanya dan mentalnya agar Mas Abil tetap semangat untuk bisa mempertahankan Mas Abil lebih lama lagi. Namun saya tidak menjamin lebih dari 5 bulan ya, Mbak ya. Yang Mbak bisa lakukan sekarang yaitu memberikan semangat menemani Mas Abil dan juga bisa dengan obat untuk meredakan sakitnya karena stadium 4 memang sudah berat, Mbak. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya turut berduka cita atas kondisi ini, Mbak. Semoga Mas Abil
bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi cancer ini. Gak usah sedih. Aku aja yang cancer kuat kok, selama kamu yang nemenin. Tetap aja, kamu harus rutin minum obat ya. Asal kamu yang suapin, aku pasti sehat lagi. Iya. Nah, gitu dong, senyum. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap banyak kejadian yang gak masuk lagi. Kayaknya dia deh, bos. Aduh, kacau tuh anak ya. Bia? Kamu belum makan? Bia? Abia? Kita jalan-jalan yuk. Bia? Abia? Abia? Bia? Abil, Karissa, Abil kak, Abil jangan tinggalin aku. Kalau aku meninggal nanti, aku pengen deh jadi bintang di atas sana. Kok ngomonginnya meninggal-meninggal gitu sih? Ya kan kalau. Jadi aku bisa liatin kamu terus dari atas. Kalau gitu aku menjadi bulan aja. Biar lebih besar dari kamu. Ntar aku tabrak. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda?